nak tekan adik sikit ni. Abang ingat abang nak suruh kau balik kampung je lah teman mak. Kau jaga mak kat kampung boleh? Kenapa pula macam tu? Hari tu abang yang cakap nak jaga mak. Adik ni kan baru habis kolej. Ingat baru nak keluar cari kerja. Kau tak payah nak kerja sangatlah. Kau tu muda lagi. Banyak masa lagi nak cari kerja. Kau jaga mak kat rumah lagi baguslah. Mak tu tak sihat. Lagi pun tak tahanlah. Ha? Tiap-tiap minggu nak ulang adik pergi hospital. Ha? Pergi hospital lagi nak kena tanggung. Ni tiap-tiap malam. Macam-macam daknya kat rumah ni. Terkencing. Sekejap terkencing. Sekejap terkencing. Aku juga nak membasuhnya. Kau tu bukan nak menolong sangat. Adik kau lagi seorang tu. Sekejap obsession. Sekejap obsession. Tak apa obsessionnya tu. Habis tu, nanti kalau balik kampung, macam mana adik nak sara mak? Adik ni bukan kerja pun. Itu kau tak payah risaulah. Abang Lun dengan abangan kau ada. Kami boleh bagi duit. Kami hantar nanti duit tu. Yang penting kau boleh jaga. Tu je. Tapi sampai hati abang. Mak tu sakit bang. Nanti mak cakap apa pula kat abang nanti? Alah, dia tak kisah punya lah. Nanti kau balik, kau ejah-ejah dia, okey lah tu. Yang penting dia ada teman kat rumah tu. Diamlah dia. Dah, tak apa. Kau balik hari ni juga. Abang suruh abang hantar kau. Di ah, kau kat mana? Kau datang rumah balong sekarang? Eh, tak payah banyak tanya lah. Datang je lah. Ni, kau hantar mak dengan adik balik kampung. Sekarang lah, tak kata depan pula. Datang sekarang, datang sekarang. Okey. Duhai apakah kerangan budi bahagia. Bang, kenapa abang tak nak awak balik mak ke rumah abang? Alah, kau tengok je lah mak. Lagipun, abang Long kan suruh kau tengok mak. Aku bulan ni banyak obsession. Mana sempat nak tengok mak? Alah, takkan awak balik rumah abang sehari dua hari tak boleh kot? Adik ni banyak kerja tau, nak cari kerja lagi. Takut tak sempat nak tengok mak. Aku cakap tak boleh, tak boleh lah. Kau tak faham bahasa ke? Sudahlah. Mak boleh jaga diri mak sendiri. Apalah mak, saya minta lagi dulu. Adik, kau ingat tau, jaga mak. Tengok mak betul. Mak, adik minta maaf ya mak. Adik janji adik akan jaga mak. Duhai apakah kerangan budi balasan bagi insan melahirkan membesarkan. Dah lama dah ke mak tidur? Lama dah, dari tengah hari tadi. Apa halnya panggil abang balik ni? Abang ni banyak kerja tau tak? Sibuk.
Abal. Tika dah habis duit dah ni, bang. Abang takkan tak tahu. Setiap minggu kena bawa mak pergi hospital. Ha. Dah tu kenapa? Apa masalahnya? Yelah, bang. Ubatan mak tu mahal. Makan minum mak lagi, pampers lagi. Tika ni tak makan tak apa. Mak tu kena makan. Tu yang nak minta tolong abang sikit tu. Bukan minggu lepas abang ada bagi kau duit ke? Yelah, memanglah bagi. Bukannya banyak mana pun. Payahlah macam ni. Setiap minggu nak kena ulu duit ni. Abang pun nak pakai duit juga. Lagipun bisnes abang bukannya bagus sangat sekarang ni. Aduh. Abang ingat kan bagi mak kau jaga kat rumah ni, lepahlah beban abang ni. Rupanya bertambah beban lagi ni. Aduh. Tak apalah. Sekejap lagi abang bagi duit. Kau basuh pinggan tu cepat-cepat. Lepas tu jumpa abang kat depan. Hei. Salam. Wee, hai. Lamanya tak jumpa. Kau sihat ke? Lama tak jumpa. Wee, sihat. Alhamdulillah. Kau buat apa sekarang? Kau tengah kerja apa? Aku tak kerja, wee. Duduk kat rumah je. Aku kena jaga mak aku. Mak kau kenapa? Sakit ke? Mak aku tak sihat. Terbaring je. Tak boleh nak jalan. Lah, kenapa tak bawa pergi hospital? Kau tahu kan, aku mana kerja, tak mampu nak bawa mak pergi hospital. Eh, kau buat apa sekarang? Aku sekarang business lah. Sekarang tengah buat stokis jus dari Maya Sofia. Okey, mak kau sakit kan? Aku ingat nak bagilah dekat mak kau satu. Nanti kalau free, kita jumpa eh. Aku paskan jus dari Maya Sofia ni satu untuk mak kau. Haa, boleh-boleh. Eh, bestnya. Okey, nanti kau contact je aku bila kau free, nanti kita jumpa. Okey, bye. Jumpa tau. Datang tau. Bye. Belakangan ni mak tengok kau ni sibuk dengan benda Allah tu. Tak adalah mak ni ha, tengah siapkan order dari pelanggan adik. Adik kan ejen jus dari Mak Safia tu. Tapi mak rasa kan, lepas mak minum tu, alhamdulillah mak rasa macam bertenaga, mak rasa macam sihat sangat. Rasa segar sangat setiap hari, makin tambah segar. Ya ke mak? Ya. Alhamdulillah, syukur sangat tu. Jadi tak salah lah kalau adik kongsi dengan orang lain. Ya, benda elok tu. Kita kongsi dengan orang ramai. Kita cuma berusaha, yang menyembuhkannya Allah. Betul tu, Mak. Kita ni usaha je. Banyakkah yang kau dapat buat jualan ni? Eh, banyak juga, Mak. Sebab setiap bulan ni meningkat ni jualan. Kalau macam tu, bila Mak dah sihat nanti, bolehlah Mak jadi ejen. Mak duduk bawah kau pun tak apa. Eh, boleh sangat tu, Mak. Itulah, Mak. Raya Haji pun dah nak dekat, kan? Adik ingat, kan? Nak beli lembu seekor kita tumbang, nak? Eloklah tu, buat korban tu.
Tapi apa khabar dengan abang kau dorang tu? Tak telefon, tak balik. Kalau mak dah sihat nanti, mak dah boleh jalan, boleh kau bawa mak pergi jumpa abang-abang kau? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Bang, cepatlah bang. Kita dah lambat ni. Kata nak pergi mama. Yelah, kejaplah. Kita nak pergi rumah mak terus ke? Yelah, kita terus je lah. Bagaimana lagi? Okey, jom. Jom. Kenapa lambat sangat balik? Dah lupa jalan balik ke rumah ke? Mak, nak tanya sikit ni. Macam mana mak? Mak boleh berjalan ni? Pelik mak. Mak dah sihat. Mak minum jus delima. Betul tu bang. Alhamdulillah, lepas mak amal jus delima Asafia tu yang kawan adik bagi, alhamdulillah mak dah sihat, dah boleh jalan dah pun. Tak perlu pergi hospital. Adik, nak tanya yang kereta besar kat luar tu dengan driver tu siapa punya adik? Ada pinjam ke? Taklah, tu kereta adik lah. Tu driver adik, senang nak bawa mak jalan-jalan. Sebenarnya bang, adik lepas balik pada kampung tu, adik nekat betul-betul. Adik jaga mak, adik jadi ejen jus delima Asafia. Alhamdulillah. Sekarang adik dah jadi stokis dan adik dapat bantu ramai lagi orang. Mak, saya minta maaf kat mak. Saya abaikan mak. Saya tak pedulikan mak. Saya pun nak minta maaf dekat mak. Saya tahu saya boleh banyak buat salah pada mak. Saya sebagai anak sulung, tak ambil tanggungjawab untuk jaga mak dan adik. Malahan saya suruh adik yang jaga mak dan saya lepas tangan macam tu je. Saya minta maaf. Ampun daripada ujung rambut sampai ujung kaki, mak. Harap mak maafkan kami, mak. Kami ni, adik dengan mak, tak pernah berdendam dengan abang, dengan abang Long. Kami sentiasa berdoa supaya abang berdua balik tengok kami. Dahlah tu, tak mengapa. Mak dah maafkan seorang mak tu, anaknya bersalah macam mana pun, mak tetap ada kemaafan dalam hati dia. Cuma mak nak ingatkan, nanti dah berumah tangga, ada anak. Jangan biarkan anak tu buat apa yang kau dah buat kat mak. Dahlah tu, sekejap lagi kita balik kampung. Adik dah beli lembu, kita nak buat korban hari ni. Tak apalah bang, ni adik ada bawa hadiah ni dekat abang Ngah dengan abang Long. Ha ni. Salah satu untuk abang Ngah, ni untuk abang Long. Abang Long dengan abang Ngah kena minum ni baru kuat. Oh, ni lah jus delima tu. Ini yang mak minum. Dek, hang kena banyak minum ni. Abang pun sama. Eh, abang tak ada apa-apa. Kau tu ada gaul. Abang ada migrain. Eh, tak ada lah. Alah, tak kisahlah bang. Nanti kita minum. Terus kita tahu. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Dek.